Halo guys, jumpa lagi di Buat Lega Racing YouTube channel. Di video kali ini saya akan membagikan game No Limit Drag Racing versi 187 dengan mod Sultan ya guys ya. Kalian bisa mendapatkan mobil VIP guys ya. Namun seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk support channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan game terbaik dan terupdate untuk HP Android guys. Oke, seperti biasa saya akan mendoakan kalian serta keluarga supaya sehat selalu dan rezekinya terus menambah di tahun 2023 ini guys ya. Dan untuk kalian para subscriber Buat Lega Racing, terima kasih sudah support kami sampai detik ini. Terima kasih supportannya, kalian memang hebat. Dan untuk kalian yang belum support, kalian bisa support dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi game terbaik untuk HP Android guys ya. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan bagaimana mod ini bekerja. Mod di No Limit Drag Racing 2 versi 187 ini kalian bisa membeli mobil VIP atau pre-state-nya guys ya. Jadi jika kalian ingin memiliki mobil seperti di film Street Outlaw, kalian bisa searching di Street Outlaw. Semua mobil di sini mengikuti mobil di sana guys ya, sama persis seperti Big Chief dengan The Crow-nya, Murder Nova serta dengan Ryan Martin dengan Fireball Camaro-nya guys ya, dan masih banyak lain laginya guys ya. Untuk caranya kalian tinggal klik saja seperti membeli mobil pada umumnya, kalian tinggal klik saja nanti langsung akan menuju ke garasi kalian guys ya. Untuk mobil limited edition-nya juga kalian bisa beli dengan hanya klik saja guys ya, jangan khawatir, semua mobil di sini kalian bisa beli guys ya. Ini sudah VIP guys ya, ini modnya benar-benar worth it buat kalian. Dan untuk kalian yang inginkan game ini, link akan saya share di komentar. Jika di komentar tidak ada, kalian bisa search di Facebook kami Buat Lega Racing. Di sana saya akan memberikan tautan juga. Di sana saya akan share di komentar juga guys ya untuk link dari game ini. Untuk password, password ada dalam video. Kalian harus fokus menuju ke kalimat password warna kuning. Password akan muncul di menit manapun, kalian harus fokus ya guys ya, karena semua yang kalian usahakan akan membuahkan hasil yang manis guys ya. Jangan menyerah dan jangan lupa untuk bersyukur untuk apapun yang terjadi pada kalian ya guys ya. Everything happen for a reason. Ingat itu baik-baik, semua yang terjadi kepada kalian itu adalah sebuah pelajaran untuk kalian menjadi lebih baik guys ya. Untuk kalian yang suka main game, menghabiskan waktunya main game, kalian memang hebat ya guys ya. Daripada kalian menghabiskan waktu kalian dengan hal yang tidak jelas, saya tidak perlu menyebutkan contohnya. Kalian memang hebat ya guys ya. Kalian menghabiskan waktu dengan main game, namun guys ya, namun jangan lupa untuk memanage waktu kalian atau mengatur waktu kalian supaya kalian bisa juga melakukan aktivitas lainnya guys ya. Contoh ke gym, itu buat cowok dan cewek semua patut untuk membugarkan body kalian ya guys ya. Jadi kalian harus manage waktu kalian karena waktu itu sangat berharga guys ya. Waktu tidak bisa kalian ambil kembali. Jika uang kalian hilang, kalian bisa masih cari, namun jika waktu kalian yang sangat berharga ini kalian sia-siakan, waktu kalian itu tidak akan bisa diambil kembali guys ya. Jadi selagi kalian masih muda,
berproduktivitaslah yang positif, yang baik-baik saja, karena kalian harus menjalani hidup ini dengan penuh ikhlas ya guys ya. Jadi apapun masalah kalian yang lalu biarlah berlalu, kita ambil lessonnya ya guys ya. Jadi kalian boleh punya masalah, namun setiap masalah pasti ada pembelajaran di dalamnya guys ya. Jadi kalian jika mengalami masalah, kalian harus selesaikan masalahnya, lalu ambil hikmah dari semua itu guys ya. Contoh untuk kalian yang memiliki masalah, tetaplah berpikir positif. Ini terjadi ke kalian untuk mengimprove diri kalian menjadi lebih baik dari kemarin guys ya. Dan untuk kalian yang masih improve diri, yang masih jomblo, tetaplah jomblo dahulu sebelum kalian siap. Yang dimaksud siap itu adalah uang dan mental kalian ya guys ya. Jika kalian ingin berpasangan, kalian itu harus siap uang dan mental kalian ya guys ya. Kalian harus kuat dalam dua hal tersebut agar si doi tidak hilang guys ya. Itu hal yang sangat penting untuk kalian para cowok guys ya. Jadi cowok itu harus memiliki uang di dompet atau rekeningnya guys ya. Kalian tidak boleh ngedit atau jalan dengan cewek kalian dengan empty pocket ya guys ya. Tidak boleh membawa dompet kosong. So kalian jika di fisik kurang, kalian harus go to the gym dulu, improve diri kalian, yang dari kurus menjadi fit, yang terlalu overweight atau terlalu besar, kalian bisa increase your body fat menjadi lebih sedikit supaya lebih look good untuk pasangan kalian nanti guys ya. Jangankan pasangan kalian, kalian pikir saja sendiri untuk diri kalian. Jika kalian memiliki pasangan yang tidak sesuai keinginan kalian, apakah kalian mau ajak diajak jalan dengan contoh seperti itu? Dan inilah mengapa saya terus menerus untuk mengimprove diri kalian guys ya, supaya jadi lebih baik yang jomblo. Dan untuk yang berpasangan ini, kalian juga harus ingat-ingat, kalian juga tidak bisa give up. Jika kalian juga sudah punya pasangan, kalian harus tetap improve diri kalian supaya pasangan kalian betah dengan kalian ya guys ya. Dan tidak akan ada story galau untuk kalian guys ya. Itu untuk tips hari ini buat yang berpasangan dan yang masih jomblo. Dan untuk kalian yang hari ini yang menonton video ini, yang masih main game untuk menghilangkan rasa penat, kalian itu memanglah hebat guys ya. Kalian tidak melakukan hal yang negatif, kalian memilih untuk bermain game agar waktu kalian bisa digunakan dengan baik guys ya. Kalian memang orang yang hebat guys. Jadi kalian harus lebih bisa memanage rasa bosan kalian, entah itu bosan saat bekerja atau saat melakukan aktivitas pada umumnya gitu. Kalian harus bisa mengatasi itu, dan kalian juga harus tetap semangat untuk diri kalian sendiri dulu guys ya, jangan untuk yang lain. Kalian harus semangat untuk diri kalian sendiri. Ini semua yang kalian lakukan itu untuk kalian sendiri guys ya. Jadilah lebih baik dari kemarin guys ya. Saya tekankan, jadilah yang terbaik dari kemarin guys ya, supaya kalian tetap worth it di mata pasangan kalian atau mata dunia guys ya. Dan untuk kalian yang masih bingung cara downloadnya, kalian bisa klik di deskripsi, sudah kami sediakan video cara download dan install file Mediafire. Kalian bisa buka deskripsi, klik di sana dan tonton videonya, itu sangat detail sekali saya buat. Dan jika kalian masih
bingung atau masih memiliki pertanyaan seputaran game, kalian bisa komen di kolom komentar di video manapun di channel kami. Kami akan siap 24 jam secepat mungkin untuk respon pertanyaan atau masalah yang sedang kalian hadapi ya guys ya. Jangan malu untuk bertanya. Dan saya tekankan lagi sekali, jika linknya tidak ada di komentar di video ini, kalian bisa cari di Facebook kami di Botlega Racing, dan kalian bisa search juga di komentar nanti di tautan yang kami berikan di Facebook ya. Untuk kalian yang masih support channel ini, kalian harus share video ini ke teman kalian, karena mod ini benar-benar sultan guys ya, benar-benar worth it untuk dibagikan guys ya. Oke, sekian dari saya. Have a good day, enjoy the game, enjoy the video, and goodbye.